Kabupaten Jepara kedatangan obor api Pekan Olahraga Provinsi Porpro 16 Jawa Tengah 2023, Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Obor api yang diambilkan dari Api Abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah tersebut diterima dengan meriah dan gegap gempita oleh masyarakat. Kabupaten Jepara menerima obor api abadi itu secara estafet dari Kabupaten Kudus di perbatasan daerah. Api yang diterima oleh Ari Bahtiar itu kemudian dibawa menuju ke kota. Antusiasme terlihat dari dunia pendidikan. Jelaskan untuk target ke atlet, Pak. Kemarin dari Jumura, saya target masa 40, tapi saya bilang begini, kalau targetnya ya juaramu aja lah, juara-juara pas ya, tapi dapatnya juaramu. Dan hari ini api dari Kebor sudah sampai di Pendopo, dan kita ingatkan satu malam, mudah-mudahan api ini menjadi semangat kita mendapatkan juara. Pak, kalau juaramu bonusnya berapa, Pak? Nanti Mas Dio atur ya. Ada ya, Pak? Ada bonus bagi atlet? Insya Allah. Siapkan venue-nya, Pak? 11 venue sudah siap, nanti kita cek baru-baru ya.